Ini bapak-bapak dari Pukuwatu ya. Siap. Keren sekali. Praja Wibawa. Sekarang habis upacara, sekarang makan-makan guys, ya. Oh, iya. Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Watiat Bapak Iyas. Nah, teman-teman, sekarang ini saya ada di Museum Purbakala Provinsi Gorontalo ya. Di sini kita orang akan meliput. Teman-teman, saya akan ajak untuk melihat hari ulang tahun Satpol yang dilaksanakan di Museum Purbakala ini ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke. Nah, ini saya sudah bersama dengan bapak-bapak sebagai pengawalan ya, pengawalan di samping mimbar dari Inspektur Upacara. Wah, keren sekali ya teman-teman. Kita lihat bapak-bapak ini sudah dengan seragamnya. Nah, teman-teman, sepertinya semua persiapan awal ya. Oh, mantap ya. Untuk para komandan di daerah persiapan, segera persiapan awal. Wah, mantap sekali ini. Untuk satuan Basarnas mohon dipercepat langkahnya, Pak, menuju daerah persiapan. Luar biasa ini bagaimana? Bang, ini memang keren sekali ini. Luar biasa. Paling gede ini, Bang ya? Iya. Paling gede sesuai body. Sesuai body. Keren. Mantap. Ini tandanya peserta upacara akan memasuki lapangan upacara. Jadi saya siap-siap mau kasih naik drone supaya teman-teman bisa lihat begitu gagahnya peserta upacara, para prajurit, ada DP tentara, DP polisi, satpol, ada juga ASN dan ada juga hansip ya. Orang sementara persiapan menempati tampah yang kemarin orang sudah latihan atau sudah geladi, dan alhamdulillah hari ini juga cuacanya sangat mendukung. Padahal kan di sebelumnya ada sempat rintik-rintik ya, gerimis. Nah, ini kita lihat ada dari Linmas, ada juga dari Korpri, ada juga dari pemadam kebakaran, ada juga dari perhubungan, ada juga dari polisi kehutanan Polhut, ada juga dari Basarnas. Wah, keren-keren sekali ya. Kemudian dari unsur satuan Satpol PP, polisi pemong praja ya. Gagal orang ini ya, dengan seragam lengkap dengan baretnya. Satpol yang paling banyak ya. Ada juga dari tentara, bapak-bapak TNI. Mantap, keren sekali ya. Bravo TNI. Dan yang ini yang sangat menonjol adalah Korsik Gita Praja Wibawa. Wah, mantap sekali. Gagah apa? Thank you.
lahir di Gorontalo. Nah, jadi yang hadir di sini ini teman-teman dari berbagai kepala daerah Gorontalo, ataupun yang mewakili dari kepala-kepala Satpol Kabupaten Kota ya. Jadi pagi hari ini lengkap Forkopimda yang ada di halaman Museum Purbakala ini. Syukur-syukur ini lebih cuaca bagus ya. Personil Satlimas Kabupaten Kota. VOC dengan warga. Nah, dan yang ini yang membacakan sejarah singkat Satpol PP adalah Bapak Iwan Kalapati sebagai perwira penanggung jawab upacara ini. Atau polisi pamong praja yang bertugas membantu pemerintah di tingkat kewilayahan. Dan ini para bapak-bapak intel ganteng ya, Pemda si warna merah, mantap. 62 sesuai dengan orang yang sustain by semua ya. Jadi petugas-petugas upacara pembaca Wolonga Ami ini, nah, 23 ini ya. Dan ini adalah CPNS dari Dinas Perhubungan yang sebentar akan diserahkan dorong PSK ya. Dan ini prajurit pembawa bendera pataka. Perlu kita ketahui, bendera pataka ini adalah simbol pemersatu dan spirit kebersamaan yang dapat dijadikan modal dalam membangun suatu daerah ya. Jadi wah, keren sekali ya ini para pembawa bendera pataka. Pembina upacara sudah menaiki mimbar, dan sebagai pembina upacara adalah Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, yaitu Bapak Sukri J. Botutihe. Mantap sekali ya. Dan ajudannya ini Bapak Jasmine Muhammad, keren sekali. Dan diapit oleh kedua prajurit yang dari Pohuwato ya, mantap sekali. Lapor apel siaga dalam rangka memperingati hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-73, Satuan Perlindungan Masyarakat ke-61, dan Satuan Pemadam Kebakaran ke-104 yang dirangkaikan dengan apel korpi tingkat Provinsi Gorontalo Jumat 17 Maret 2023. Siap dimulai. Laksanakan. Oke ya teman-teman ya, kita orang lihat dulu hasil dari pengambilan drone. Karena drone ini tidak ada suara, jadi saya putar lagu Mars Pamong Praja. Jangan lupa loh, kalau sementara menonton ada itu tombol warna merah atau tulis subscribe. Nah, korek ke sana itu rabu-rabu ya, supaya saya akan tetap terus bersemangat untuk buat konten-konten yang berhubungan dengan Torang B Gorontalo yang sama-sama terang cintai ini. Oke ya.
atas nama perwira upacara penanggung jawab acara peringatan hari ini bersama komandan upacara dalam rangka hari ulang tahun Pol PP ke-73, Linmas ke-61 dan Damkar ke-104 mengucapkan dirgahayu. Semoga tetap jaya dan tetap semangat untuk mengisi pembangunan di Indonesia. Semangat! Semangat! Saya selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kota, terutama Kuwato, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja yang ke-73 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-61 serta Pemadam Kebakaran 104. Kita berjaya dan selalu tetap semangat untuk masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di Provinsi Gorontalo. Praja! Hiba! Praja! Hiba! Praja! Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Semoga jaya untuk Provinsi Gorontalo. Sukses selalu. Saya Kasatpol PP Kabupaten Kuwato bersama jajaran mengucapkan selamat hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-73, Satuan Perlindungan Masyarakat ke-61 dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-104. Praja! Widowa! Pahuwato! Jaya! Praja! Widowa! Pahuwato! Jaya! Provinsi Gorontalo mengucapkan Dirgahayu Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini dari awal sampai dengan akhir tayangan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Semoga teman-teman semua saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Dan tak lupa, saya dari Papa Ias Gorontalo mengucapkan dirgahayu kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang ke-73, Satuan Perlindungan Masyarakat yang ke-61, dan Pemadam Kebakaran yang ke-104. Akhirnya saya pamit, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu. Ya alhamdulillah Pak, hari ulang tahunnya terlaksana dengan sukses Pak. Cuaca juga mendukung Pak ya? Alhamdulillah cuaca mendukung. Saya lihat bapak-bapak itu keren sekali di depan itu tadi. Gagah sekali. Ya, terima kasih. Masya Allah. Oke. Terima kasih. Praja Wibawa. Habis upacara, sekarang makan-makan guys. Ya. Oh iya. Masya Allah. Oke guys. Oke. Bapak ini.